Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini tips ya buat teman-teman yang ingin memonetisasi Facebook Pro kalian ya, biar dapat iklan in-stream. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, kalau Facebook itu juga bisa menghasilkan uang ya, bisa menghasilkan uang dari beberapa kelayakan fitur ya, sekitar 6 fitur atau 5-6 fitur gitu ya. Jadi fitur pertama itu fitur bintang, kemudian fitur langganan, dan juga ada fitur iklan in stream, ada juga fitur iklan di reels sama fitur bonus. Oke, jadi di sini akun saya ya yang pertama ini udah monetisasi di bagian fitur bintang, iklan in stream, dan langganan. Oke, terus gimana sih caranya biar bisa dapat iklan in stream? Oke, jadi yang pertama teman-teman harus punya Facebook dulu ya, punya Facebook. Kemudian jangan lupa Facebooknya teman-teman ubah ke mode profesional. Oke, terus bagaimana caranya ya? Caranya teman-teman masuk ke Facebook teman-teman, kemudian ada titik tiga tuh ya di profil tuh, klik aja, kemudian pilih aktifkan mode profesionalnya. Aktifkan mode profesional, hasilkan uang dari konten Anda. Lihat insight konten, biarkan lebih banyak orang mengikuti Anda. Tekan aja langsung aktifkan. Selamat datang di mode profesional, jadikan lebih banyak orang menemukan postingan Anda. Atur pemirsa postingan default ke publik. Oke, kita atur ke publik ya, jadi biar orang-orang di publik bisa lihat akun kalian ya. Kemudian pilih lanjut. Selesaikan menyiapkan profil Anda, tinjau pengaturan privasi. Oke, kita klik. Oke, kalau udah kita cek fitur ya, lihat dashboard. Oke, ini level nggak terlalu penting juga, kita lewati dulu. Kita mau lihat bagian monetisasinya, fitur monetisasi. Nah, ini dia ya, jadi di akun ini cuma dapat 4 fitur monetisasi ya, ada bintang, iklan di reels, bonus, sama iklan in stream. Nah, kita mau fokus ke iklan in stream ya. Oh, ini belum bisa diklik. Nah, harusnya nanti kalau bisa diklik tuh kayak gini ya. Oke, kalau tampilan udah dimonetisasi itu akan seperti ini ya. Jadi udah ada keterangan bagian pendapatan. Misalkan bagian yang belum dimonetisasi itu akan muncul seperti ini. Jadi ada 5 kriteria kelayakan ya. Di akun ini udah 3 kriteria yang terpenuhi. Anda tinggal di negara yang memenuhi syarat. Anda mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook. Profil Anda memiliki setidaknya 5.000 pengikut. Terus kriteria konten yang belum terpenuhi di sini, 60.000 menit waktu tonton dalam 60 hari terakhir. Ini baru terkumpul 8.500-an. Kemudian Anda telah membagikan setidaknya 5 video atau siaran langsung ya, video siaran langsung itu 5 video kalian upload, bisa langsung selang sehari 5 itu bisa langsung terpenuhi. Kemarin saya udah coba 5 video langsung, syarat ini udah terpenuhi ya, ada di akun satunya lagi. Oke, kalau udah terpenuhi nanti teman-teman klik aja fitur selengkapnya ya, ada di situ. Nah, kalau udah terpenuhi tadi kan fitur itu kan kelayakannya,
Nanti tampilannya akan seperti ini ya, tampilan di iklan Instream-nya. Dia di review atau sedang ditinjau. Pengajuan Anda sedang ditinjau. Terima kasih sudah mengirimkan permohonan Anda untuk mulai menggunakan iklan Instream. Anda akan diberitahu jika aplikasi Anda disetujui dalam 2 minggu ke depan. Oke, jadi ini ada akun satu lagi ditinjau ya. Kemudian akun yang tadi, yang kedua tadi itu belum. Jadi kita juga ready akun fanspage ya, fanspage Facebook. Kalau ada yang berminat bisa langsung hubungi aja ya, langsung chat, tulis di pesan. Kita ada ready akun fanspage juga, oke? Jadi sekian aja ya video tentang Facebook ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau memulai ya. Oke, sekian dan terima kasih.